pada Senin pagi 23 September. Ketika untuk bertahan di dalam gereja. Inilah pendeta Yason Yikwa dan Titus Kagoya. Kedua warga Papua tersebut menerima penghargaan pelopor perdamaian 2019 dari Menteri Sosial. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita dalam perayaan ulang tahun Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TKSK ke-10 di pelataran Kompleks Candi Prambanan. Menurut Agus Gumiwang, pendeta Yason Yikwa dan Titus Kagoya layak menerima penghargaan karena berani bertaruh nyawa menyelamatkan ratusan warga pendatang saat terjadi kerusuhan di Wamena beberapa waktu lalu. Aksi heroik tersebut murni karena panggilan dan kepedulian mereka saat melihat situasi dan warga pendatang yang membutuhkan perlindungan lantaran rumah dan tempat usaha sudah dibakar perusuh. Ini figur-figur seperti Pak Yason dan Pak Titus ini sebetulnya figur-figur yang harus kita pelajari, yang secara alamiah di dalam dirinya sendiri sudah mempunyai semangat kesejahteraan sosial yang tinggi. Berapa Pak yang dilindungi warga dari? Wah, 80 di satu rumah, ada 150, coba tanya sendiri ya ke Pak Yason dan Pak Titus. Tapi begini, jangan ditanya berapa. Gimana kita bisa melindungi 5 aja ketika harus berhadapan dengan perusuh yang begitu besar. Ya, kita harus lihat suasana kebatinan ketika itu. Ya. Saya bisa membayangkan betapa mencekamnya. Nah, jadi pertanyaannya itu bukan berapa yang dilindungi. Pertanyaannya ada keterpanggilan dari Pak Yason dari Pak Titus untuk dia memprotek saudara-saudaranya yang berasal dari atau yang pendatang ketika terjadi kerusuhan di mengisi tempat duduk yang kosong. Ya, saya bagian dari sebagai hamba Tuhan, saya melihat satu orang satu, ya? Teman-teman non Papua yang situ. Begitu mereka dalam ketakutan. Yang masih di belakang, sehingga saya sebagai hamba Tuhan yang masih di menempatkan di kiri, diri untuk di belakang, menolong dan menyelamatkan ke tempat duduk. Karena bagian dari kepedulian terhadap sesama. Kedua warga Papua ini merupakan pelopor dalam membela kelompok minoritas dan menjadi simbol perjuangan dalam menjaga perdamaian. Hari Atmaja, Jogja TV.